Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Merbat Divi. Apa kabar nih hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya disehatkan oleh Allah, dilancarkan rizkinya, dan mudah-mudahan senantiasa selalu Allah permudah segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sudah hampir 5 hari ya saya tidak upload video karena ya ada kesibukan lah teman-teman, tidak bisa upload karena hal-hal yang tidak bisa saya tinggalkan pada saat itu sehingga meninggalkan sapaan saya terhadap teman-teman semuanya. Sehat-sehat ya, baik-baik semuanya. Oke, di video kali ini saya ingin ngajak rekan-rekan semuanya, ngajak kalian semuanya untuk bersama-sama menonton salah satu video pelancongnya orang Indonesia di Malaysia, teman-teman. Jadi di sini ada sebuah video yang dimana video ini berjudul tentang vlog pelancong Malaysia rampung bersama bocil-bocil. Bahkan anaknya pun ikut bahagia ketika berada di bawah atau di taman KLCC, teman-teman. Entah ini di taman KLCC, pokoknya tempatnya di Malaysia lah. Mereka sangat menikmati sekali. Langsung saja kita react sama-sama videonya. Let's go. Oke, kita play sama-sama videonya. Jangan lupa di subscribe teman-teman Umair Family. Nanti link video ini akan saya taruh di deskripsi, teman-teman bisa cek sendiri. Oke, ini melancong ke Malaysia lah. Artinya berlibur ke Malaysia. Oh, ini keluarganya teman-teman. Masih anak-anak ya, orang tuanya juga bersama orang tuanya. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan saya juga sampai ke Malaysia. Let's go. Oh, sudah sampai ke Malaysia. Oke. Okay. Umer di mana ini? Lagi di mana Umer? Halo. Lagi di mana Umer? Anaknya gak sadar ini kalau ini sudah sampai ke Malaysia. Wow. Oh. Halo. Halo. Lucu ya gemes anaknya ya. Oke. Okay. Antrean panjang di imigrasi. Oke, okay, antri ya. Ramai di imigrasi. Wow. Capek, Kak? Capek. Oh, ini juga berarti ya. Anaknya gemes. Oke. Okay. Ambil foto dulu momen. Oh, selamat datang ke Malaysia. Mantap, langsung apa namanya teman-teman ya? Saya skip dulu ya. Langsung disambut dengan tulisan besar selamat datang ke Malaysia. Masya Allah, luar biasa ya. Oke, okay, kita play teman-teman. Wah. Halo. Ramai. Siapa yang baru pertama kali datang sini, Malaysia? Ketangan, ayo. Kakak yang pertama kali nih. Biasa kalau dengan orang Cina, selalu datang sini. Kondektur. Oke, ada yang baru pertama kali. Oke, ini sekarang nasi campur. Makan siang nasi campur. Oke, okay. Nasi campur memang sudah ada juga di Indonesia, teman-teman. Ayam, ikan, kuah sayur. Ini jauh. Ya, buat dia. Dia ada. Ini nasi kuah campur. Aku mau ambil dia. Ini sekalian dulu atau habis? Kau habis. Nasi campur. Nasi campur. Asuk, sama juga. Semua peninggalan bapak-bapak daripada dataran mereka, peninggalan kerajaan. Ini jenisnya.
Oh, jadi teman-teman ya, sejarah daripada Dataran Merdeka, letak kemerdekaan negara Malaysia, memperjuangkan negara Malaysia mungkin letaknya di sini, sehingga tempat ini dinamakan sebagai Dataran Merdeka, peninggalan kerajaan Britania Raya. Oke, teman-teman. Gimana sih? Oh, mantap ya. British berarti ya, Britania. Gedungnya kayak gedung peninggalan orang-orang British di sebelah kanan. British betul. Wow. Ini baru di Dataran Merdeka, teman. Masih di Dataran Merdeka ya. Gemes adiknya ya. Kuala Lumpur pasti tertulis besar sekali selamat datang ke Malaysia atau Kuala Lumpur lah. Oh, ini mantap, bahagia ya di Malaysia. Siapa lagi satu, kita punya mobil sendiri Bapak Ibu. Okay. 70% mobil sekarang di jalan raya buatan Malaysia, bukan buatan Malaysia 100%. 70% rakyat Malaysia kebanyakan menggunakan produk lokal seperti Proton. Wow. Wow, dihargai sekali oleh rakyat Malaysia ya, produk Malaysia sendiri, Masya Allah. Cinta produk sendiri. Kita usaha sama dengan Cina. Ya. Proton, kita usaha sama-sama. Oh, SMK. Ya, jadi ekonomi ya. Malaysia ini bukan dipegang semuanya oleh Cina, tapi banyak orang Cina melabur di sini. Oh, betul, Bang. Masya Allah, luar biasa. Saya lihat Bapak Ibu mukanya semua campur-campur. Iya. Adapun. Oh, di kali sisi mantap. Wow, sangat nampak sekali ya ikonnya. Cantik, teman-teman. Itu langsung ngambil momen kesempatan mumpung masih di Malaysia. Bersih ya, benar-benar terjaga bersih. Oh, jembatan Saloma, terhubung langsung ke jembatan Saloma ya. Wow, cantik, Masya Allah, luar biasa. Ke Malaysia. Jembatan Saloma, itu kuburan loh. Oh, kuburan. Coba foto dulu sini. Ini dia nih. Wow, jembatan Saloma. Kalau malam itu melambangkan bendera daripada negara Malaysia ya. Keren. Cantik. Jembatannya cantik, Masya Allah. Ini kita nyebrang apa enggak sih? Foto desa. Mantap. Adanya tidur. Mantap teman-teman ya, kapan-kapan saya jumpa kalian nanti di Malaysia. Oh, di dalam. Ini di dalam jembatan Saloma ya teman-teman ya. Jadi terhubung langsung ke KLCC berarti ya. Mantap. Wow, gedungnya keren deh. Banyak gedung tinggi-tinggi di Malaysia berarti. Nasi biryani. Oh, nasi biryani dan roti tosai masala. Tosai masala. Biryani kambing. Masya Allah. Gimana, Mi? Mantap. Nice. Enak, Masya Allah, luar biasa. Pak. Benar ayo. Oh. Ish, adiknya aja.
Jadi kenapa saya sangat suka sekali teman-teman ya melihat vlog-vlognya orang Indonesia ketika melancong ke Malaysia, karena mereka bahagia merasakan hal-hal yang selama ini belum mereka rasakan. Saya pun juga nonton mereka ikut bahagia juga teman-teman, karena alasannya mereka juga bisa melihat Malaysia. Saya pun juga bisa melihat Malaysia meskipun hanya sekedar lewat video ini teman-teman. Ini juga saya sama-sama menikmati lah. Oh, ini di bawah KLCC ya, di bawah Minara Petronas. Oke. Okay. Masya Allah. Wow. Ih, bersih. Oh, Surya KLCC ramai sekali, Mas. Sumpah ramai sekali, teman-teman. Wow. Nih. Ramai. Oh, ketika malamnya ya seperti ini. Ih, cantik. Sih teman-teman, itu air, tapi oh berarti di bawah air itu ada lampunya teman, sehingga pantulan cahayanya langsung menyebar dalam air yang memancur. Wow, banyak yang lihat juga ya, Masya Allah ini. Saya pengen ke Malaysia loh. Sumpah. Ini adeknya gemes. Kakak. Gak ada suaranya. Wow. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Ternyata vlognya orang Indonesia ketika sampai ke Malaysia teman-teman, mereka sangat bahagia dan pastinya mereka mengambil momen-momen terindah ketika ada ikon Merdeka di belakangnya di foto teman-teman, ada ikon Petronas juga di belakangnya, dan bahkan mereka ke Jembatan Saloma, jembatan yang luar biasa mengeluarkan cahaya yang dimana melambangkan bendera daripada negara Malaysia. Mantap, saya pun juga pengen ke Malaysia. Mudah-mudahan saya bisa seperti Cak Lonjong, Abang Ray, Fikri, dan NDTK dan lain sebagainya, bisa sampai ke Malaysia dan berjumpa dengan kawan-kawan di Malaysia. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, gimana tanggapan teman-teman semuanya terkait video ini? Silahkan buat rekan-rekan yang suka video reaction hari ini, tinggalkan like, comment, share, and subscribe juga channel daripada Merbat TV ini. Oke teman-teman, kita akhiri dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil liman mawla wal nasir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Kita ketemu di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.